Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam rehat edisi hari ini, Selasa, 28 Februari 2023. Sebelum kita mulai kegiatan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Engkau telah menjaga, melindungi, menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, ya Tuhan. Saat ini Tuhan telah membangunkan kami kembali, dan kami akan memulai kegiatan aktivitas kami. Sebelumnya Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar kami boleh belajar dan mengerti firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, yang akan menjelaskan firman-Mu. Ampuni semua dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahan pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hasael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hasael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari perang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, judul perenungan kita hari ini, krisis iman. Krisis iman. Dalam bahasa Toraja dikatakan kapatonganan tumaringko. Krisis adalah suatu keadaan yang diartikan suram, genting, terjadinya kemerosotan, hidup yang penuh kemelut. Keadaan seperti ini tentu tak seorang pun menginginkannya. Namun tak dapat pula dihindarkan ketika seorang mengabaikan hal-hal yang dapat menyebabkan situasi ini terjadi. Nabi Elia sedang diliputi krisis mental bahkan iman. Padahal baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Kemenangan itu segera disusul kekalahan, karena ia mulai melangkah menurut apa yang dilihat matanya, bukan yang dilihat imannya. Kata-kata Isabel membuatnya sangat ketakutan. Ia melupakan perkataan Tuhan, sehingga ia segera menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri ke tempat yang sunyi, dan di sana ia mau mati rasanya. Padahal bila sungguh-sungguh
ia mau mati, Isabel dengan senang hati menolongnya untuk memenuhi hal itu. Perkataan Elia, "Ambillah nyawaku," merupakan pernyataan kebanggaan sekaligus menunjukkan kekalahan. Ia lebih memilih menyelamatkan diri ketimbang memberi diri. Tuhan tahu situasinya. Ia mendatanginya dan memberinya penguatan dan kekuatan. Kuasa Tuhan dinyatakan kepadanya, sehingga oleh makanan yang Tuhan berikan, ia dapat berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Krisis rohani bisa saja melanda siapapun. Hal itu terjadi jika kita mulai melupakan persekutuan dengan Tuhan, lalu melihat sesuatu menurut pandangan kita, pandangan yang membawa ketakutan yang berlebihan. Ketakutan tersebut semakin lama semakin besar dan tak terpecahkan. Kita hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang membuat kita hancur. Situasi tersebut dapat diatasi jika tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau sudah mencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, Engkau masih memperdengarkannya kepada kami di pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami agar iman kami selalu kuat, iman kami selalu teguh, tidak mengalami krisis iman seperti yang dialami oleh Elia dalam pembacaan kami. Bapa dalam surga, kuatkan teguhkan senantiasa iman kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, membawa pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja, Engkau pimpin kami agar kami boleh bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah dalam masa muda mereka, dalam perkuliahan mereka Tuhan, kami berdoa Engkau senantiasa memimpin anak-anak kami. Berikan pikiran-pikiran terbaik, hati yang penuh ketekunan boleh menjalankan tugas-tugas yang mereka Engkau bebankan kepada mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mendoakan pelayanan kami hari ini, ibadah-ibadah yang akan berlangsung Engkau berkati, pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bahagian Tuhan Engkau persiapkan dengan baik. Kami berdoa untuk majelis gereja-Mu, guru-guru sekolah minggu kami, Bapak Pendeta sekeluarga. Kami berdoa untuk pelayanan mereka, pekerjaan mereka dan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa orang tua kami lanjut usia, Engkau senantiasa meneguhkan iman mereka. Jika ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, duka cita, Engkau sembuhkan dan hiburkan hati mereka Tuhan. Pemerintah kami, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni semua dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Yeah.